Akibat tremblong, mobil double kabin terperosok ke jurang dan menewaskan 4 dari 10 penumpang. Aksi heroik yang dilakukan oleh Bripka Alex Suharto Aupa, anggota Polsek Walmare, Polres Maumere dalam mengevakuasi jenazah korban laka lantas yang jatuh ke jurang dengan membopong di tubuhnya. Petugas kepolisian tersebut terlihat berjibaku menggendong jenazah menyeberangi sungai arus deras. Selanjutnya jenazah dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari Manokwari, Papua Barat, Tim Liputan melaporkan.